Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel GG The Coffee, di mana pada kesempatan kali ini saya mau nge-review salah satu produk kemasan. Dan produk kemasan ini adalah teman-teman sudah tahu semua. Dan produk kemasan ini adalah produk yang banyak dijual di minimarket dan juga pasar swalayan. Penampakannya adalah ini. Ini adalah produk kopi kemasan dengan label Nescafe Coffee Cream. Di mana di sini ada seperti cangkir, ya, buletan kopi. Kemudian ada dua biji kopi biasa seperti produk kemasan Nescafe lainnya. Kemudian di bawah sini, ya, ada minuman kopi creamer diproduksi oleh PT Nestle Indonesia, Kejayaan Pasuruan Indonesia. Dan di sini ada kemasan energi 90 kalori atau 4%, lemak totalnya adalah 2,5 gram, lemak jenuhnya adalah 2 gram. Lalu di sininya, sebelah sininya ada natrium 115 gram atau 8%. Kemasan atasnya adalah seperti ini. Ya, depannya seperti ini, sampingnya adalah seperti ini. Di sini ada tulisan komposisinya. Komposisinya adalah air, gula, susu sapi, creamer nabati, mengandung protein susu, bubuk glukosa, kopi bubuk instan, pengemulsi, susu bubuk skim, stabil, pengatur keasaman, perisa sintetik, kemudian juga ada garam, pemanis alami, glikosida, steviol. Di sini juga ada barcode-nya. Lalu di sebelah samping sininya ada barcode, kemudian juga ada komposisi. Di sini ada call center dan sebagainya. Penampakan bawahnya adalah seperti ini. Kemudian di atas sini, ya, ada tulisan adalah kocok sebelum minum, baik digunakan sebelum, dan kode produksinya. Setelah dibuka, harap segera dikonsumsi atau disimpan di lemari es. Oke, kita kocok dulu, kita coba. Dan sekarang kita coba rasakan seperti apakah rasanya Nescafe Coffee Cream ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, manis di awal, lalu di bagian bibir tengah mulai terasa creamernya. Jadi kopi krim Nescafe ini sama seperti kopi krim yang biasa teman-teman GG The Coffee nikmati di kafe dan sebagainya. Rasanya adalah kopi krim, benar-benar kopi krim. Manisnya adalah bukan seperti manis gula yang biasa ada di rumahan. Ini adalah manis gula yang tentunya sangat legit, atau kata orang Sunda adalah giung. Kita akan coba kumur. Ya, terasanya di lidah bagian atas dan bagian tengah atau ke belakang itu terasa bahwa ini adalah coffee cream yang kerasa cream bagian akhir. Dan ketika sensasi pertama ngisepnya, karena memang sedotannya ada di lidah bagian depan, maka manisnya terasa di lidah bagian depan. Dingin adalah aduhai, nggak kerasa ada rasa tawarnya, dan lebih terasa creamernya. Sekarang kita akan coba lihat penampakan dalamnya. Warnanya adalah seperti ini, warna coklat yang keputihan, sama seperti kopi susu pada umumnya. Namun ini lebih ke arah putih. Biasanya ini kalau kita bikin kopi yang susunya lebih banyak atau creamernya lebih banyak, maka warnanya akan seperti ini. Ya, dirasakan dengan gelas pun rasa creamernya terasa di bagian akhir dan awalnya adalah manis. Lumayan enak, lumayan lezat, gurih, nikmat, walaupun ini lebih banyak komposisinya adalah buatan, bahan yang terbuat dari bubuk seperti creamer, kemudian juga bubuk glukosa, bubuk kopi, dan susu bubuk skim. Jadi terasa sekali di mulut. Demikianlah teman-teman GG The Coffee review mengenai produk kemasan, kopi kemasan Nescafe Coffee Cream pada kesempatan kali ini. 70 hingga 80% lah menurut saya rasanya buat dinikmati, baik di kendaraan, tempat umum, atau kita mau simple kopi instan, ya ini cocok juga rasanya bagi saya. Ya, manisnya dan creamernya adalah pas.
Karena apa? Sebagian biasanya kalau creamernya nggak pas, manisnya nggak pas, kadang-kadang nggak enak di mulut, tenggorokan, bahkan kadang-kadang menimbulkan rasa mual pada perut. Nah, itu yang biasanya dialami oleh teman-teman GG The Coffee pada umumnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini adalah review semata, hanya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tanpa sponsor, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, yang udah subscribe, saya doakan biar semakin sukses dunia akhirat. Dan buat yang nonton, buat semua teman-teman GG The Coffee, tetap smile, tetap ceria, dan selalu bahagia, selalu menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GG The Coffee.